إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وأزواجه وذريته ولمن تبع عليه خصوصا لرقود بالعلماء بحمد محمد محمد بن أغزاء محمد بن محمد أغزالي قطب المقام الشيخ عبد القادر جلال قطب الحال محمد بن عبد الكريم السمن المداني ابن عطاء الله اسكندري محدين ابن عربي جن البغدادي حسن البصري عالم العلامة العربي الله خصوصا إلى روي عالم العربي الله الإمام النووي البنداني وإلى روحي عالم العلامة العربي الله مولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجري وإلى روحي أستاذنا مربي روحنا العالم العلامة العربي الله أبو محمد أمين بدادي وإلى روحي مشايخنا ووالدينا وذوي الحق علينا بأن الله الكريم تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وأمدادهم مكرما في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسب ما يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم على ما نوى بسلف الصالح بسر النبي وبسر آل النبي وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى سيدنا محمد رسول الله وشر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى masih dalam lingkungan bab mengingat mati. Bagaimana keistimewaannya dalam hidup dan kehidupan ini selalu ingat aku akan mati. Sudah kita bicarakan minggu yang telah lewat, apabila ingat lawan mati efek sampingnya 3. Asal hidup nih ingat aja lawan mati, kebaikannya 3. Man aktsara min dzikri hadzimil ladat akramahullahu ta'ala bi tsalatsin. Barang siapa hidup ini banyak ingat lawan mati, Allah memuliakan 3. Pertama, ta'jilut taubah, menyegerakan bertobat. Kaina-kaina kalau kubaka kajutan busiahlah ratan itu mencekek minuman keras, takdir Allah sampai mati dikotok sejarah bahwa mati dalam keadaan maksiat. Rahatan disko, masuk diskotek bararamian, kalau kurahatan itu nat habis umur. Maka kita kada kawa berpegang dengan kesehatan. Hidup tidak bisa berpegang dengan kesehatan. Tidak bisa berpegang dengan mudanya umur. Berapa banyak orang umur muda meninggal, berapa banyak orang sehat meninggal. Sudah kita bicarakan hadis. Kam min wajhin sah, makam min wajhin sabih. Kam min wajhin sabih wa badanin sahih wa lisanin fasih gadan bi adbaqiz zara yasih. Berapa banyak orang mukanya ceria, batang lidahnya ngomong fasih, ternyata di sore hari yang ngomong fasih sore hari pagi hari
dia sudah berada dalam lapisan tanah. Di mana ada kesempatan ibadah kerja, tobatlah segala dosa dan kesalahan. Adab kita hendak mati tiga, jangan lagi khauf raja. Ingat, bila sudah angak-angak nentunya yang diingatkan tiga, sudah kita bicarakan. Seluruh dosaku diampuni Allah. Kita jangan takut lagi lawan mati. Dokter sudah menolak. Seluruh keluarga jangan jauh lagi. Dan silakan kepada keluarganya memilih dua alternatif. Apakah berdiam di rumah sakit atau dibawa pulang. Dalam ilmu kedokteran kami tidak bisa diobati lagi. Ingatkan tiga, seluruh dosaku pasti diampuni Allah. Aku akan mendapat rahmat yang luas. Kedatanganku diterima Allah, tidak diusir. Sudah kita bicarakan. Yang pertama, apabila ingat lawan mati, menyegerakan bertobat. Busialah rahatan bebuka baju nintu nak ada singka kambanan nintu nang kada sing sarudungan itu manjambrak kayak burung marak. Busialah takdir Tuhan sampai mati di tengah jalan, mati sedang membuka aurat. Ingat nintu takjilut taubah. Nang kedua, kita muliki ya Allah. Nang kedua, qanaatul qalbi, tidak begitu antusias lagi mengejar dan mengumpul harta. Apalagi kita menghadapi panen raya pahala besar. Mudahan panjang umur bertamu bulan Ramadan, sehat kau beramal. Pokoknya bilanya malam Kamis kau badalail sudah syukur alham. Di tengah-tengah orang sibuknya berurusan dunia, lihat tengah jalan, lihat di tengah jalan sibuk orang berurusan dunia, kita dipilih Allah duduk di masjid i'tikaf syukur banget. Kau dapat melaksanakan ibadah di tengah-tengah era globalisasi dan era informasi. Di tengah-tengah banyaknya orang mengurusi pangkat, di tengah banyaknya orang mengurusi partai, kita mengurusi diri kita untuk kembali ke hadrat Allah, berbuat bekal. Bilanya kawa duduk baca dalail sembahyang berjamaah minggu kaina berniat pulang kita, iya sudah syukur alhamdulillah. Lawan tambangnya ongkosnya datang ke sini ada duitnya, syukur alhamdulillah. Kada memikirkan lagi kesugihan. Uji guru sakumpul dapat tuh ha sudah tuh ha. Tidak lagi begitu antusias mengejar dunia. Kenapa orang jadi lingah kada beribadah? Allahakumut takazur. Bakaina baru sadar hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lam. Ikam tahu haja kaina. Ikam tahu kaina. Yang ketiga, kita ulangi. Yang ketiga. Nasatul ibadah. Pertama, menyegerakan bertobat. Yang kedua, tidak lagi antusias mengejar dunia. Yang ketiga, rajin beribadah. Kita sudah katakan, sudah sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada ketika pulang berperang, pada ketika pulang berperang menemui waktu dhuhur, Rasul mampir singgah mengajak sahabat kita sembahyang dhuhur. Rasulullah bersandar dari satu pohon,
sahabatku cari air untuk berwudu. Semua sahabat berterbaran mencari sumur air, ada yang mau wudu, ada kada. Berteriak sahabatnya di tempat yang jauh, ya Rasulullah, hai sahabatku, kesinian, di sini ada sumber air, mari kita berwudu. Berwudulah para sahabat. Rasulullah tetap menyandar di pohon itu. Setelah selesai sahabat berwudu, lalu Rasulullah bertayamum di tempat itu. Sahabat kebingungan, kenapa pemimpin ini maka berwudu? Di sana ada air. Lalu bertanya, ya Rasulullah, ujar sahabat, kami kada paham tindakan pian. Kenapa pian berwudu kami? Kenapa pian bertayamum kami berwudu? Berarti sampian sudah menyalahi kaidah Quran. Apa Quran? Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Amunnya banyu kadada, silahkan bertayamum. Itu banyu ada ya Rasul, pian bertayamum. Kenapa? Kami tolong berikan pengarahan kami tindakan. Nah, jawaban Rasulullah ini kada kawa kita. Kada kawa mamalakan. Aku, kata Rasul, rasa kada sampai aku berjalan ke situ. Pengerasaanku rasa sudah mati ya. Asa kada sampai menuju tempat air itu aku sudah mati. Daripada cepat aku, daripada aku mati, lebih baik aku cepat bertayamum di sini. Kayak apa kita? Kita kayak apa? Kreditnya aja 2 tahun hanya lunas. Itu kita. Itu Rasulullah memberikan pengertian bayangan kayak itu hidup ini, meniti kehidupan kayak ini. Jangan merasa lawas hidup. Inya mati itu datangnya bisa bakal kajutan. Kalau pang pramisi dahulu, apil dahulu, minta maaf, datangnya kada, inya bakal kajutan bisa. Kita sambung, kita baca hadis. Waqala alaihi salamu idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin. Idza mata ibnu adam, apabila mati manusia, ingat, apabila kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, 4 nama rabutakan kita. Kada usah bicara harta, kada usah bicara keluarga, materi dan keluarga, diri kita sendiri, diri kita ini, jasad kita ini, mayat kita ini, 4 nama rabutakan. Ini tambahan dari bacaan kitab. Apabila kita mati, 4 nama rabutakan. Awak kita nang mati ini, 4 nama rabutakan. Kada usah harta tu, harta tu sudahnya. Keluarga sudahnya, ini sudahnya. Papadanya hendak mambil bini, papadanya nang hendak balaki lawan itu pulang. Kada usah. Ada usah bicara itu. Menangis saya mati, kita mati menangis, bini mati menangis, menangis akan inya lah, menangis akan kita kan, menangis akan inya lah, ikhonya inya menangis akan dirinya, bukan menangis si kita. Kita mati menangis bini,
Manangis tu kita kah? Kada. Manangis inya kada balaki lagi. Manangis si dirinya kada balaki lagi. Kada siapa menjariakan itu nangisannya. Bukan menangis si kita mati. Kada paham. Mengerti juga sudah. Andai kata kita mati, menangis bini. Nangis itu menangis itu menangisi kita kah? Bukan. Itu akhirnya jadinya menangisi kita. Hakikatnya inya menangisi dirinya, nang inya kada balaki dan inya siapa menceriakan lagi. Itu menangisi dirinya, bukan menangisi kita. Paham juga sudah? Paham. Dua kali sudah. Ahbib habibakahunamma. Turun Jibril kepada Rasulullah memberikan waspada Muhammad. Ahbib habibakahunamma. Wa anta mufariqun bih. Muhammad, cintailah apa yang kau cintai. Bini, anak, harta, cintailah. Tapi ingat satu Muhammad, wa anta mufariqun bih, engkau akan berpisah dengan itu. Cintailah apa saja yang kau cintai, tapi ingat engkau akan berpisah. Jadi artinya nang dicintai nang kada memisahi lawan kita. Yatba'ul mayyitu thalathun, yang mengikuti kita ke kubur itu tiga. Ahluhu wa maluhu wa amaluh, harta, keluarga, amal. Masuk kita ke dalam kubur, satu yang menyertai kita, dua yang kembali. Dua yang kembali adalah harta dan keluarga. Masuk satu ikut amal. Pertanyaannya begini, kenapa kita hidup ni talalu maurusi bahimat, nang cagar mamisahi lawan kita, nang kada mamisahi kita, kenapa kada bahimat? Mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, sehingga rajin kita beramal, membaca dalah il nang kaya ini. Di tengah-tengah orang kesibukan, kita kesibukan nang kaya ini. Empat nama rebutakan mun kita mati. Kada usah harta, kada usah keluarga. Empat merebutakan jasad kita. Satu, malaikat. Dua, tanah. Ketiga, hulat. Keempat, orang nang bepaut. Ujar malaikat, kami rohnya. Malaikat bilang, kami rohnya. Ujar tanah, kami tulangnya. Ujar ular, kami dagingnya. Ujar orang nang kada barawaan, bapaut bamuswat, kami amalnya. Roh kita malaikat, daging kita menjadi santapan cacing dan ular. Tulang kita santapan tanah. Bagi kita yang di dunia bermusuhan, dia akan merebutkan amal kita. Apalagi di dunia kita berhutang, kada sawat lunas hutang. Belum lunas mati kita, Allah. Roh kita kada kawa naik. Sebelum jaminan keluarga kita itu menjamin bahwa hutang arwah aku bayar, anak kita tampil, bini kita tampil, hutang arwah jamin bayarnya. Selama belum ada jaminan membayar, kada tabayar hutangnya, roh kada kawa naik. Maawang-awang gantayangan roh. Ada kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kejadian.
Rasulullah mendapat laporan dari sahabat bahwa sahabatnya ada meninggal. Sahabatnya ada yang meninggal. Lalu Rasulullah berangkat beserta sahabat untuk menyembahyangkan. Jadi hak kita lawan orang Islam itu diundang nggak kadaka, diberi duit nggak kadaka, itu hak kita menyembahyangkan. Apalagi paguruan kita meninggal, disisihkan waktunya terakhir kita menyembahyangkan. Kada dua kali kada menyembahyangkan terakhir. Apalagi paguruan itu, nang guru itu sudah diampuni Allah. Karena hadis Rasulullah di dalam kitab Man sallal maghfur fahuwa maghfurun lah. Man sallal maghfur fahuwa maghfurun lah. Barang siapa menyembahyangkan orang yang diampuni, orang namanya menyembahyangkan itu diampuni juga. Itu tuh pajar dana urang nang tulak wani batambang tuh mulai hulu sungai tulak kamar tapura menyembahyangkan berjejal. Kenapa? Man sallal maghfur bahwa maghfurun lah. Barang siapa menyembahyangkan orang yang diampuni, maka namanya menyembahyangkan diampuni juga. Apalagi hak kita, guru kita, abah kita, keluarga kita. Kada mahadang undangannya, kada mahadang amplopnya. Nah, lalu kisah tadi. Lalu Rasul berdiri untuk menyembahyangkan. Tiba-tiba datang turun Jibril. Sahabat kada tahu Muhammad jangan sembahyang, karena inya ada utang. Jangan sembahyangkan karena inya ada utang. Lalu Nabi mundur, mempersilahkan Abu Bakar. Abu Bakar, kau imami. Puja Abu Bakar, ulun jadi imam, pian kada sembahyang, ulun indah. Eh, ujar Nabi, aku kan dari bariakan, silakan ikam kada ditangati aku. Dah mau ya Abu Bakar, mun Rasulullah kan demanya mayangan, ulun umparkan demanya mayangan juga. Ayo, man, uja Umar, aku pulang am, nang berdua nang hebat, Rasulullah, Abu Bakar kada, aku pulang am kada. Ayo Usman, dah, ya Usman, maginnya, le, maginnya aja nak alir anak anu-anu mereka dada, lalu, kada mau, lalu terlantar mayat. Duduk Nabi berpikir, duduk. Turun Jibril, Muhammad sembahyang, sembahyang, Allah memerintahkan sembahyang, lalu disembahyangkan Rasulullah. Sahabat bingung, selesai penguburan lalu bertanya Abu Bakar, ya Rasulullah, pian kada menyembahyangkan, kemudian menyembahyangkan. Kenapa Rasulullah? Apa terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Begini kata Rasulullah. Jibril turun, memberikan tegahan, memberikan larangan kepada aku bahwa aku tidak boleh menyembahyangkan karena ia ada hutang. Jadi kita berpikir-pikir. Berpikir kita, hidupnya itu berpikir. Sesudah itu, lalu Jibril turun. Kata Jibril, sudah dibayari akan Allah. Aku Jibril, dibagi oleh Allah awak dua. Batang tubuhku satu, batang tubuhku yang satu, merupakan iman jinasi. Yang satu berangkat membayari utang, yang satu tinggal. Dibagi Allah Ta'ala awak Jibril dari batang tubuh.
menghormati, dirupakan seperti manusia datang membayarkan hutang. Lalu aku bertanya, ujar Rasulullah, apa keistimewaannya laki-laki yang mati ini? Apa keistimewaannya lelaki yang mati ini? Jadi Allah langsung umpat campur membayar, ya kan, hutangnya. Nah, ngapa amalannya? Nah, ini amalannya kita. Lalu Jibril menjawab, ujar Jibril, laki-laki ini sebagian dari amalannya yang banyak, dia tidak melupakan sesudah sembahyang membaca qul huwallahu ahad sekali. Membaca qul huwallahu ahad sekali. Bila imam sembahyang bacanya qul huwallah, di antara sekian banyak wiritan, inya kadang melupakan membaca qul huwallah. Entah sarah kita. Ada kita biasanya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika a'udzu salam wa hina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya jalal wa ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca pang dulu qul huwallah. Fatihah 4 tuh dibaca dulu. Makanya kita tuh semakin banyak wiritan, semakin banyak dapat pahala wiritan. Hari Jumat tuh ulun tambahin. Imam membaca 77 itu wa ilahukum, baca pulang Fatihah, baca pulang napa? Baca pulang Allahulah. Baca pulang amanah Rasul, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Memperbanyak tabungan di negeri akhirat, memperbanyak tabungan. Nya ada nang kada ketujuh betabung ada aja nang bakada jo ada kada ketujuh bawirit satu umat lah sebentar cuman 5 menit cuma 7 menit dilawasakan 10 menit bertahan bawirit. Nah, dari sekian banyak amalan laki-laki itu nang diamalakannya adalah qul huwallahu ahad, selesai sembahyang. Langsung Allah campur tangan untuk membayarkan hutang. Bahwa enggak itu, ya aku banyak punya hutang, ya aku ada bayar lagi. Itu pintar ikan badannya. Kita baca hadis. Idza mata ibnu adam. Nah, sekali lagi memiliki. Apabila kita mati, 4 nama rabutakan kita. Roh kita malaikat, nama ambilnya. Daging kita tanah, daging kita ulat, cacing. Tulang kita adalah tanah. Kemudian amal kita, bila bermusuhan orang ambil amal kita. Idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin. Apabila mati manusia, putuslah amalnya terkecuali nang 3. Bisa dikatakan yang 3 ini amal pensiun. Amal pensiun yang 3 ini. Kalau pegawai negeri pensiun, mencari bana di akhir pensiun, tinggi pangkat supaya pensiunannya banyak. Orang alim kayak itu juga munnya mati, supaya amal itu terus menerus mengelir sesudah meninggal dunia, masuk terus amalnya dalam kubur. Itu amal pensiun. Pertama, sedekatin jariyatin. Ini sudah pernah ulun bicarakan pengajian bibinya. Kenapa Rasulullah mengatakan sedekatin jariyatin? Karena sedekah jariyah ini paling mudah dikerjakan. Kalau dibandingkan yang kedua sulit, yang ketiga lebih sulit. Tidak ada alasan bersedekah jariyah ini kawat harus, kada banyak sedikit. Hari sehari kita jangan kada bersedekah.
apalagi menjelang bulan puasa, apalagi masuk bulan puasa ini, ditingkatkan amal ibadah kita, ditingkatkan harta kita, gunakan nyaman badan nih, mahimbau nih, kita gunakan amal kita, kita laksanakan amal dan kita impakkan harta. Kita buka akan orang. Berapa orang yang kita buka akan itu? Dijulung pahalanya lawan kita. Masjid raya sekitar 3,5 juta buat orang berbuka, kurang lebih 1,000 orang dengan bubur sop. 1,000 orang. Berapa orang puasa disuruh pahalanya tuh dijulung lawan orang yang membuka, dengan syarat orang membuka akan itu orangnya puasa juga. Jangan kayak membukakan orang aja, aku baca lapar lumayan sudah, aku harus bikin puasa lagi, orang banyak puasa sudah, orangnya itu puasa. Nyaman benar orang sugih buat meningkatkan ibadah, nyaman benar Allah, nyaman sugih juga pak, tak bagus sugih juga pajar dana kita nih, bagus sugih bulan puasa yang bukakan, bukakan orang, berapa orang yang dibukakan tuh inya dapat juga Allah. Murni ikhlas semata-mata karena Allah, ingat duitnya itu dari Allah, dan membukakan hati pun, membukakan hati, membukakan orang itu pun Allah Ta'ala, bukan karena unsur politik. Nyerami ini pembukaan ini jagarnya, bukan unsur politik supaya mengait orang di hidung lain, ini semata-mata mengembangkan harta. Di pesantren ulun Al-Mursyidul Amin kurang lebih 500 orang. 500 anak santri kelas 3 aliyah ulun wajibakan. Inya memondok, wajib berdiam tahan. Kurang lebih 500. Berapa seharinya? Ada tentu wae. Pokoknya 500 itu sarahkan aja mun handak duitnya. Barasnya kada usah, kami padang baras. Duitnya aja, artinya bebacaan sambil iklan. Kalau kau ada hendak meringankan beban kami, kakanakan yang dibukakan tuh pian belum sudah catar 10 orang memasak, diberi sebulan itu 1 juta, sebulanan 10 orang 10 juta memasak. Jadi kakanakan tuh siap besahur, besahurnya kada lagi, semuanya suruh kada lagi, hadap menyuruh hadap makan aja lagi. Spesial beribadah, spesial nuntut ilmu, kitab diberikan 2. Kitab Sittinul Mas'alah Ibnu Hajar, kitab Katrul Ghaiz, 2 biji kitab diberikan lawan inya dilajari gurunya begilir majar. Tarawih dipimpin. Kemudian berbuka, menjelang berbuka baca Yasin, idza waqatil waqiah tabarak. Siapa nang baano hari ini nang itu ditahlilakan. Ini iklan. Ikutilah pesan-pesan. Dasarah aku wae. Jadi lebih bermanfaat nyabai ibadah, spesial beribadah. Jadi sahurnya lawan babukanya dijamin, dan inya hadap makan aja lagi. Sudah dikontrak tukang masaknya, tukang ulah wadainya. Kada percaya coba kan anak pian, tapi nang sekolah di sana. Cek bujur kang ada kah? Asa bepala san kurang kaitu na. Ikam nyawa anak-anak ikam spesial beribadah aja, biar aku mencariakan kayak apa caranya. Mencariakan sampai kakak-kakak puas itu bacaan, memberikan iklan dan urang. Lu kada urang mun kada handak aku seorang. Bebawaan baikah, kebaikan tuh nyaman aja. Bebawaan kebaikan tuh nah, lo kok ada handak? Mungkin ada handak simpani duit tuh nah, simpani bawa ke kubur kena.
sehingga alhamdulillah ada nang malalipun guru di mana matar minyak, ada nang mau nyumbang minyaknya, alhamdulillah minyak aja bang hanya ada nang anak matar, nang lainnya kada ada bang. Belum puasa lagi. Jadi hari Ahad nih ibu-ibu gotong royong, kita gotong royong membersih masjid nih hari Ahad pagi. Imbah babacaan tuh, babacaan, selokan-selokan nang anu tuh, nah kita bersih dan seluruhnya melampu-lampu kita hiasi bulan Ramadan. Siapa nang menghiasi masjid, menghiasi lampu, menarangi lampu, berapa orang beribadah dalamnya dicatat pahalanya lawan orang nama lampu itu. Yo, pasang buatnya lampu aja nyara-nyara, bayarnya bang nyong siapa? Siapa nama sang itu aja? Aku kan bisa nang itu. Itu syiar. Sedekah jariah. Banyak jalan menuju surga. Banyak jalan menuju surga. Di mana jalan kita? Di mana profesi kita? Orang berdagang. Di dagangan itulah menyisihkan harta kita untuk masuk surga. Jabatan, di jabatan itulah masuk surga. Di ilmu, ilmu itulah masuk surga. Di ibadah, ibadah itu jangan lihat. Jadi di mana kita profesi kita, di profesi itulah disisihkan. Kita pedagang, dengan hasil dagangan itulah disisihkan mengirim ke negeri akhirat. Mudahan kau amalkan. Menyampaikan nyaman aja, Pak. Menyampaikan nyaman aja, Pak. Tapi amalkannya nih kita berat. Mudahan aja, Bang. Jangan menjadi, kata Imam Ghazali, engkau menjadi sumbu lampu. Jangan menjadi seperti lilin, orang menerang, orang terang, sedangkan sumbunya hangus. Kabura maqtada indallah an taqulu ma la taf'alu. Makanya rata-rata di pesantren ulun itu pian garis menengah ke bawah, bukan garis menengah ke atas orangnya. Orang-orang sugih kada mau pesantren dari itu. Tapi aku yakin nyawa kanak-kanak, apabila mau ikam bapajal, mau ikam kada tahu di urang dahulu. Seperti mana contoh durian. Ikam harus menjadi seperti durian, jangan menjadi sampah. Lihat durian, karena mampu menghasilkan buah yang manis dan harum dari desa dibawa ke kota. Jangan seperti sampah, apabila sampah lihat dari kota dibawa orang atar ke desa. Idza ahanahullahu ta'ala fi sigari akramahullahu ta'ala fi kibari. Apabila kecil ditopang dengan bala dan musibah, nanti besar akan dibesarkan. Bila sudah tuhuk, sudah dapat musibah, sudah dihina, kaina mulia. Makanya maaf, sekali lagi maaf. Ulun wayah ini alhamdulillah banyak beisi keluarga. Alhamdulillah banyak beisi keluarga. Mun lagi dahulu lagi sakulah kada ada beisi keluarga. Tujar guru Bakri nang di Sabilal. Nina 13 kali nang guru Bakri bacaan itu tahu lo ikam ada raitannya lawan aku. Hayamku hayam bini, hayamnya hayam laki di hulu sungai kawin berdua itu dah hayamnya lawan hayamku hubungannya. Ya Allah, hayam bakula warga aja lawan guru Bakri tahu lah aja gula galapung bujur kada bakula tapi sakampung. Itu narannya beturai pantor. Gula galapung bujur kada bakula tapi sakampung. Ya kok kakanakan sabar, kakanakan kita sakulah nina kita memondok nang kayak nina. Sabar. Baca Quran tengah malam bangun, sabar aja. Di tengah-tengah orang sedang mijingnya dengan berkaraukian, kita mijing dengan maulitan. Di tengah-tengah orang mijing dengan membuka aurat, kita mijing dengan jilbab dan menutup aurat. Kaina kam isa aja Allah Ta'ala mengatur kehidupan kita.
Bisa aja Allah mengatur kehidupan kita. Kadang mungkin bila tok sakit nyaman, bila tok nyaman sakit, pasti balawanan inna ma'al usri yusra, berakit-rakit ke hulu-hulu, berenang-renang ke tepian. Orang imbah kawin lancar, kalau misalkan imbah kawin nyaman benar, honeymoon berbulan madu, rami benar imbah kawin. Bah sekalinya tak unduh hui beranak, tapi pulang sakit beranak, itu sabar aja. Jangan besar sambat laki, ini kada beranak besar sambat laki bemamai gara-gara abahnya nih Jerman aku yo beranak besar sambat. Sabar, bila nyak sabar 40 hari pulang, iya pulang habis gatal pulang. Itu contoh. Bila tuh nyaman sakit, bila tuh sakit nyaman. Nah, idza mata ibnu adama in qata amru illa min talatin sadaqatin jariyatin. Jadi kita bersedekah jariyah. Jangan bersedekah jariyah. Narani anak jariyah beriakanan orang lain. Bawakah nang mengelir pahalanya. Nah iya, nah ulun sudah padakan iklan akan enggak. Pian mun bawakah memberi, kalau di pesantren memberi unjunnya, jangan memberi iwaknya. Kalau pian memberi unjunnya, kalau pian memberi iwaknya dimasaki orang habis. Kalau memberi unjurnya banyak diunjunakan. Kalau bawa wakaf pilih nang lebih bermanfaat. Wakaf tanah. Lima ratus ribu saburungan tampulu ada. 500 ribu saburungan buat salawasan. Salawasan ada tanah tuh ada mau kebakaran. Paribasanya imbah bawa wakaf tuh 5 burungan parinya atau 2 burungan, biar kada dihauli lagi kuitan, biar kada dihauli. Kami setiap saat, setiap ada pengajian, setiap imbah subuh akan bertahlilan wali arwahiman amfaku amwalahum ila ma'ahad al-musab. Setiap orang yang pernah melebarkan hartanya ke pondok pesantren ini iklan sambil berbacaan. Mana ada pesantren orang mentahlil akan setiap hari. Nya imbah subuh tu kakanakan lalakian bibinian tu di badalail. Badalail wirdul latif imbah itu betahlil. Bubarnya ka kamarnya masing-masing memasaknya. Tapi sudah imbah sembahyang subuh betah badalail membaca yasin, membaca idza waqatil waqiah, membaca tabara, membaca wirdul latif, ditahlilakan seluruhnya itu dihadiahkan pahalanya wali arwahi man amfaku amwalahum wa jahadu ambusab ila ma'at al mursidun. Sedang sudah muka ada hasil tuh nasibnya lagi. Muka ada hasil tuh nasibnya lagi tuh. Insyaallah telah, insyaallah munnya, apalagi ini bulan puasa 1000 gandaannya. Kaina dulu, jangan mengeluarkan dulu bulan puasanya. Paham mana sini? Bulan puasa itu harta kita, amal kita dilipat gandakan 1000. Al hasanatu fi bi alfi hasanatin fi ma siwa. Satu kebaikan yang kita kerjakan menimbangi 1000 kebaikan. Mudahan kita bertamuan Ramadan. Makanya doa nang akhir daripada bulan Ramadan, ya Allah jadikanlah kami nang hadir ini dalam doa witir tuh. Kami nang hadir ini jangan terakhir ini Ramadan. Jadikanlah kami Ramadan yang akan datang bertamuan lagi. Ingat situ aja dulu. Kayaknya kitab ini kabila kita gantinya ada kabila itu nanti kita umumkan masuk bulan puasanya. Sayang mana kitab ini? Sayang banyak kelebihan.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbi falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasin idza waqab wa min syarri nafathat fil 'uqad ومن شر حسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي رجال سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة بها يثبت الإيمان بها يصل الأمان كنزك أيها الإنسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة قد أتانا بالأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة لازموها يا إخوان نويروا بها الجنان أن مفتاح الجنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة خير خلق عند الله صاحب العز والجاه خاتم رسول الله شفيعنا رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي سلام لا إله إلا الله على النبي رضوان الله لا إله إلا الله على النبي رضوان لا إله إلا الله على النبي رضوان الله لا إله ها إلا الله على النبي رضوانه صلى الله وسلم الله على طه رسول الله صلى الله على طه رسول الله صلى الله وسلم الله على ياسين حبيب الله صلى الله سلام الله على ياسين حبيب الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وأزواجه وذريته ولمن تبعهم خصوصا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. محمد بن محمد الغزالي رب المقام الشيخ عبد القادر الجيلاني وصحبه محمد بن عبد الكريم مسمن البلاني بن عطاي الاسكندري وحب الدين بن العربي والى خير احسن المجلس المبارك رياضا واصلا وصلى الله وتقبل ورحمه نازلا وبركه شامله. نقدم ذلك ونولي لحضرات نبينا وبروحه والى روح عالم واستاذنا ومربينا العالم والعلماء العربي الى ابو محمد امين بدري والى روح مشايخنا وعلمنا وذوي الخوف علينا بان الله الكريم قد غشاهم الرحمه المغفره بمد علينا وذريتنا من بركتهم وانوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وامدادهم واكرمهم بالدين والدنيا والاخره ويجعلنا من حرص بما رزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم على منى وبسلف الصالح والى حضره النبي الفاتحه. اللهم امزج بشرك واحسانك خصوصا لله لارواح من انفقوا الرحمن الرحيم اليك يهدي اليك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم والمغضوب عليهم ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى.